Kemana kau, hai bocah? Dari binatang-binatang ini akan kubuat monster untuk mengejarmu. Baiklah, akan kuciptakan sebuah monster yang sangat seram. Dok, udah lama nih gak main ke taman sama Mio. Sibuk dari kemarin urusan pelajaran di rumah. Sampai-sampai gak sempat ke taman bermain lagi. Telepon Mio ah. Halo Mio. Hah? Salah telepon. Kang ketoprak di telepon. Aduh. Ini nih nomornya nih. Halo Mio. Halo Kayuta. Nah, sore kita jalan ke taman bermain yuk Mio. Udah lama kan kita gak kesana. Es krim vanila aku dulu ini ya. Ntar habis selesai makan es krim, aku baru kesana. Wah, enak banget tuh Mio makan es krim vanila. Aku juga mau. Mio, nanti ketemu aku di tempat biasa ya, di taman bermain itu. Oke Mio. Oke Kak Yuta, siap. Nanti aku segera meluncur kesana ya. Kayuta tungguin di sana, jangan kemana-mana. Oke? Okay? Oke Mio, sampai jumpa di taman bermain ya. Dadah. Wah, masih cepet-cepet nih ke taman bermain. Entah keburu ketelatan, Kayuta lama lagi nungguinnya. Aku naik sepeda dulu ah, biar cepet nih. Oke, kita goes-goes sepedanya ke taman bermain. Ngebut ah ngebut. Tapi gak boleh ngebut, nanti tabrakan. Iya, jalan pelan-pelan aja. Yang penting asal selamat ke taman bermain nih, ke tempat Kayuta. Oh, Mio mana sih nih? Ditungguin dari tadi belum datang-datang. Keburu kepala aku jamuran dah begini mah nungguinnya. Aduh, Mio, lama banget kemana aja sih? Tadi katanya mau jalan tapi kok belum nyampe-nyampe sampai sekarang. Naik siput kali ya, jadinya lama nih nyampenya. Keburu kering nih aku nungguinnya ah. Wah, akhirnya sampai juga nih ke taman bermain. Wah, Kayuta udah nungguin di situ. Wah, gawat nih, ketelatan aku. Oh, parkir sepeda dulu dah. Waduh, Kayuta udah nungguin. Gak enak aku jadinya nih. Kayuta marah apa enggak ya sama aku ya? Kayuta, ini aku Mio. Maaf aku telat datangnya Kayuta. Kayuta, kok diem aja sih Kayuta? Hey Mio, itu kamu beneran? Kirain orang-orangan. Ayo Mio sini, kita main papan jungkat-jungkit ini nih. Sepertinya seru Mio. Udah lama kan kita gak main papan jungkat-jungkit ini. Kayuta marah ya sama aku. Kok diam aja begitu? Terus mukanya ngeliat kemana? Hah? Siapa yang bilang aku marah Mio? Enggak, aku gak marah kok Mio. Aku cuma ngeliat sesuatu. Aku mana bisa marah sih sama kamu Mio. Kita kan selalu bersama-sama, main bareng. Ya kalau kamu datang telat sedikit ya gak apa-apa lah Mio. Aku maklumin. Kayuta, gak terasa nih udah sore kita main papan jungkat-jungkit ini. Papannya juga sampai bunyi kreot-kreot-kreot gitu. Iya Mio, papannya sepertinya udah lelah Mio. Iya udah kecapean nih dari tadi kita main sampai sore gini. Iya, sambil ngobrol-ngobrol nggak berasa kita udah sore gini Kayuta. Tolong kawan, tolong kawan, tolongin aku sini, aku perlu bantuan kalian. Kamu siapa? Kok tiba-tiba muncul di depan kami seperti itu? Jangan-jangan kamu hantu ya?
Tapi kalau hantu kok kamu keren amat, nggak serem seperti hantu-hantu pada umumnya gitu. Iya, keren juga ini hantunya. Hantu apa bukan ya? Pakai tutup kepala. Maaf sekali sebelumnya telah mengagetkan kalian. Aku ini datang dari masa depan. Aku adalah Supernova. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan kalian karena aku dikejar oleh penyihir jahat. Dia sedang mengincar batu kristal piramida. Batu kristal piramida ini mempunyai kekuatan untuk melewati antar dimensi. Jadi jika jatuh di tangan yang salah, bisa menyebabkan kerusakan antar dimensi. Jadi dimensi kamu dan dimensi aku akan bertubrukan dan akan menyebabkan kerusakan permanen yang parah sekali. Wah, keren sekali batu kristal piramida itu ya. Seram juga kerusakan yang disebabkan tubrukan antar dua dimensi. Gimana kami bisa membantu kamu, Supernova? Kami cuman manusia biasa aja, nggak punya kekuatan apa-apa kok. Kok kamu tahu-tahuan harus kesini dan menemui kami? Kalian mempunyai kekuatan kok. Aku kan melihat kalian dari masa depan. Maka dari itu, aku datang ke sini untuk menemui kalian supaya kalian bisa menghentikan si penyihir jahat itu dari sini. Kemana kau, hai bocah? Dari binatang-binatang ini akan kubuat monster untuk mengejarmu. Baiklah, akan kuciptakan sebuah monster yang sangat seram. Dengan kekuatan sihirku, bangkitkan sebuah monster yang sangat seram. Hei monster, kamu cari bocah yang memegang segitiga kristal piramida itu. Berikan segera pada aku dan tangkap bocah itu hidup atau mati.